Namun, jika Anda memiliki motor dan memutuskan untuk tidak membawanya saat mudik, berikut adalah beberapa tips aman untuk meninggalkan motor di rumah. Halo, sahabat otomotif. Mudik Lebaran adalah momen yang dinantikan oleh banyak orang untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat. Namun, jika Anda memiliki motor dan memutuskan untuk tidak membawanya saat mudik, berikut adalah beberapa tips aman untuk meninggalkan motor di rumah. Parkir di tempat yang aman. Pastikan motor Anda diparkir di tempat yang aman, seperti garasi atau area parkir yang terlindungi. Hindari memarkirkan motor di pinggir jalan yang rawan pencurian. Kunci kontak dan gembok. Matikan mesin motor dan pastikan kunci kontak dilepas. Gunakan gembok tambahan untuk mengamankan motor Anda. Periksa kondisi motor. Sebelum meninggalkan motor, periksa kondisinya. Pastikan ban dalam keadaan baik, bahan bakar cukup, dan semua komponen berfungsi dengan baik. Jaga kebersihan. Bersihkan motor dari debu dan kotoran sebelum meninggalkannya. Anda juga dapat menutupnya dengan kain atau plastik agar terlindungi dari debu dan hujan. Beritahu tetangga atau keluarga. Beritahu tetangga atau keluarga bahwa Anda akan meninggalkan motor di rumah. Mereka dapat membantu memantau keamanannya. Ingatlah bahwa meninggalkan motor di rumah memerlukan perhatian ekstra agar tetap aman. Semoga tips ini membantu Anda menjaga motor dengan baik saat mudik Lebaran.